dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH menghadiri penyerahan dan peresmian stasiun pengisian bahan bakar TNI Terpadu 1 Sunter Kodamar dari Pertamina kepada TNI Angkatan Laut bertempat di Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pembangunan SPBT terpadu tersebut memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesiapsiagaan prajurit yang berdampak pada kinerja dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut dan supaya pengelolaan bahan bakar di TNI Angkatan Laut semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri sidang Yudisium 182 Pasis Program Pasca Sarjana Magister Terapan Operasi Laut Perwira Siswa Dikrek Seskual Angkatan ke-60 tahun 2022 bertempat di Auditorium Yosudarso Seskual Cipulir, Jakarta Selatan. Sidang tersebut dipimpin oleh Komandan Seskual selaku Direktur Magister Terapan Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yosudiono Hadi MTRHAN MTR Opsla sekaligus memberikan pembekalan kepada para pasis bahwa salah satu keberhasilan Seskual adalah mengantar para perwira menengah terpilih sebagai calon-calon pemimpin negara TNI dan TNI Angkatan Laut masa depan. Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban serta Kepala Satuan Penyelidik Kriminal dan Pengamanan Fisik Puspomal menjadi narasumber dalam acara diskusi panel komunikasi sosial maritim bertempat di Mako Lantamal 3, Jalan Gunung Sahari nomor 2, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka oleh Komandan Lantamal 3, Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Farouk SAP CHRMP MTR Opsla Mhan dan dihadiri oleh para pejabat utama Lantamal 3 Jakarta dan para narasumber yang berasal dari BNN Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pertanian dan Puspomal. Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut di lingkungan Lantamal 3 Jakarta dan jajarannya terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber tersebut. Polisi Militer Denpom Lanal Bengkulu melaksanakan latihan fungsi kepolisian militer di daerah latihan TNI Angkatan Laut, Kota Bengkulu, antara lain melaksanakan penyelesaian persoalan yuda kelana dan melaksanakan pengepungan serta penangkapan desertir. Latihan-latihan tersebut diharapkan dapat mengasah dan menyegarkan kembali para prajurit Denpom Lanal Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian militer. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH menghadiri upacara penutupan Pasis Digrek Seskual Angkatan ke-60 tahun 2022 di Auditorium Yosudarso Seskual Cipulir, Jakarta Selatan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh Ketua Umum Jala Sinastri Nyonya Vero Yudo Margono memimpin upacara penutupan pendidikan tersebut yang diikuti oleh 182 wisudawan dan dua diantaranya adalah Pasis Korps Polisi Militer. Dan Puspomal menyampaikan bahwa menempuh pendidikan reguler di Seskual serta mendapatkan gelar Magister Terapan Strategi Operasi Laut tidaklah mudah, sehingga diharapkan bekal ilmu yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kejayaan TNI, TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Mhan MH menghadiri peresmian Pura Dharma Segara di Komplek Balai Dharma Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi oleh Ketua Umum Jala Sinastri Nyonya Vero Yudo Margono memimpin acara peresmian Pura Dharma Segara tersebut. Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan, "Mari kita jadikan TNI Angkatan Laut sebagai rumah toleransi umat beragama, TNI Angkatan Laut sebagai rumah Pancasila, dan TNI Angkatan Laut sebagai rumah Nusantara." Kasal sangat berharap dengan pembangunan Pura Dharma Segara ini dapat menjadi sarana ibadah yang memadai bagi personil TNI Angkatan Laut yang beragama Hindu, beserta keluarga dan masyarakat sekitar. Komandan Pom Lantamal 1 Belawan menghadiri acara konferensi pers hasil penindakan bea cukai kantor wilayah Sumatera Utara di Aula Gedung Keuangan Negara Medan. Dalam acara tersebut disampaikan beberapa barang bukti dari hasil penindakan barang ilegal berupa rokok jenis Lufman dan Camklar sebanyak 240 karton dan balpres atau pakaian bekas sebanyak 449 bal. Adapun diperkirakan potensi kerugian negara akibat penyeludupan rokok ilegal dan balpres tersebut sebesar Rp2.500.100.000.
dan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SHMH yang didampingi oleh Direktur Pembinaan Penegakan Hukum beserta beberapa prajurit Puspomal menghadiri acara Indo Defense Expo dan Forum di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut merupakan pameran pertahanan internasional terbesar se-Asia Tenggara yang digelar 2 tahun sekali. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai dari tanggal 2 sampai dengan 5 November 2022 dan terbuka untuk umum. Dan Puspomal menyampaikan bahwa pameran pertahanan tersebut sangat penting untuk melihat perkembangan dan kemajuan teknologi dalam dunia kemiliteran yang tentunya dapat menjadi penunjang serta pendukung keberhasilan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.